Selamat pagi. Selamat siang ya. Siang ini kita mau ke mana sih? Ke Maston. Kita mau ngopi-ngopi lucu sambil ketemu sama teman-teman. Janjian sih kayak 2 hari yang lalu, tapi gak tahu mereka datang apa enggak. Kalau mereka gak datang, kita lucu-lucuan. Lagi ketemu sama teman-teman di Milestone Coffee. Suruh ke Subud. Kamu udah pernah ke Milestone? Suruh ke Subud. Siapa? Fitri. Ilerin. Nah, emang kayak gitu kalau enggak. Laptopku diambil sama dia buat mainan. Parah dia. Sekarang vlognya kayak gini aja kan. Kemudian laptopnya diambil sama dia. Sulit banget kehidupannya di vlognya. Lagi, si Rafan ini sekarang lagi kuat-kuatnya mau kayak megang-megang kakinya sendiri gitu. Iya, Nia? Yes. Malam ini kami mau menuju ke mana? Kami mau ke Sushi Tei. Yang nyetir adalah adik saya. Maaf ya, Minis. Yang bayarin adalah istri kami saya. Aja, yang bayarin adalah istri saya. Karena istri saya kemarin ulang tahun dan hari ini kita rencananya mau makan-makan. Itu juga orang tahun dan aja. Hari ini kita akan makan-makan. Nah, jadi yang nyetir adalah adik saya. Kalah narsis. Jadi ya kita mau makan-makan di Sushi Tei untuk merayakan hari ulang tahunnya. Halo. Mbak Ika. Mama, tadi kan Ika gojek ininya adik apa namanya? Dek, kita mau kemana nih, Dek? Makanan. Merayakan ulang tahun kita berdua dan kalian lihat babysitter kita itu? Babysitter. Jangan aku di zoom.
teh ini kita udah lama sekali pengen ke susu teh, tapi kita nggak punya momen. Jadi kita mengeluarkan momen ini buat makan bareng susu teh. Waktu Lavani baru lahir 2 bulan yang lalu. Terus kita kayak titipin Lavani karena saya pengen banget ke Susi Teh. Ini kita gak ngendor Susi Teh ya, meskipun kita pengen supaya Susi Teh kita ngendor. Aku juga mau. Ya Susi Teh kalau mau ngendor kita bisa email. Wah ini adalah Dragon Roll. Vlog terakhir saya yang di Secret Garden. Sebenarnya di Bali itu banyak banget ada kayak tempat-tempat yang asik buat dikunjungin gitu, sebagai supaya kalian nggak ke Bali Selatan doang. Kuta kan akhir-akhir ini udah agak rame gitu ya. Itu sebenarnya dekat sama. Itu dekat sama Bedugul yang traveling saya yang ke danau-danau itu. Jadi tapi kenapa kayak yang Secret Garden itu nggak masuk ke traveling, dan saya belum September ini belum ada syuting traveling lagi karena saya pengen nyiapin untuk traveling yang benar-benar serius. Jadi kayak benar-benar kayak digarap dengan rapi, terus sinematografinya bagus dan ada ceritanya. Jadi nggak sekedar kayak cuman bahas-bahas tempat biasa aja gitu. Mungkin kayak bulan depan kita akan syuting lagi traveling yang pertama ke Danau Toba, yang kedua adalah ke Nusa Lembongan. Nah, itu masing-masing 2 hari, jadi kayak ada 4 seri dari dua tempat itu. Gitu aja ya.